من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kitab penawar bagi hati pada muka surat yang ke-91 bawah sekali itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala tiada ia kasih melainkan akan Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia akan yang lain, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Jadi di sini bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan, dia kata, ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu agama, wahai orang yang beriman, bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala tiada kasih ia melainkan Allah Ta'ala. Maka tidak ada wujud perasaan kasih dia kepada perkara yang lain melainkan semuanya di atas dasar cinta dia kepada Allah Ta'ala. Malah kalau kita melakukan satu-satu perkara kerana dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, nescaya ia akan mendatangkan pahala pada kita dan syurga untuk kita insya-Allah. Hatta dalam perkara dunia pun, kita makan, tujuan kita makan, tujuan dia apa? Tujuan dia nak sihat tubuh badan. Sebab apa nak sihat tubuh badan? Untuk mudah kita buat amal ibadat kepada Allah. Maka makan kita itu adalah berpahala. Kita main sama ada jogging ke, sama ada main basikal ke, apa-apa pun, tujuan kita main dia tu, tujuan dia apa? Tujuan dia nak sihat tubuh badan. Tujuan nak kuruh tubuh badan. Kerana apa? Kerana nak mudah buat ibadat pada Allah. Maka main kita tu, berbasikal kita tu, jogging kita tu, berjalan kaki kita tu, insya-Allah berpahala. Maka bagi orang yang beriman, setiap benda yang dia buat, dia sandarkan kerana sayang dia, kasih dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kasih ia akan yang lain, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Ha, kalau wujud perasaan dia kepada benda yang lain pun kerana atas dasar kecintaan pada Allah. Kita ingat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, imam adil. Yang kedua, wasyabun nasy'ati fi ibadatillah.
Pemuda yang meninggalkan zaman muda dia tu kenapa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, manusia yang hati dia sentiasa terikat dengan rumah Allah Ta'ala. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Manusia yang berkasih sayang kerana Allah, yang berkasih sayang kerana Allah, dia berjumpa kerana Allah dan dia berpisah kerana Allah. Lihat orang yang mempunyai hubungan dengan sahabat dia, mempunyai hubungan dengan orang yang lain kerana dah di atas dasar kecintaan pada Allah. Ingat hubungan ni dia tidak akan berakhir dunia semata-mata. Nescaya dia boleh kekal sampai ke hari akhirat kelak. Kekal sampai hari akhirat kelak. Dan inilah yang disebut oleh para alim ulama. Antara perkara yang kita digalakkan memperbanyakkan di atas muka bumi adalah sahabat-sahabat yang soleh. Berkawan dengan orang-orang yang baik kerana kita tak tahu. Boleh jadi kerana sahabat-sahabat kita ni, saudara-saudara kita ni ingat apabila kita mati, dia bersedekah di atas nama kita. Dia buat baik niat untuk kita dan juga boleh jadi dia boleh beri syafaat kepada kita pada hari akhirat kelak. Kepada kita hari akhirat kelak. Maka di sini dia sebut ni, seseorang dia sayang pada sesuatu benda pun kerana atas dasar kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sayang pada seseorang di atas dasar dunia semata-mata, mungkin boleh jadi kerana jawatan, mungkin boleh jadi kerana pangkat. Biasanya benda ni apabila hilang jawatan tu, hilang pakat atau hilang dunia yang ada pada seseorang, maka hilanglah hubungan tadi. Apa keluhan yang pernah disebut oleh seorang hamba Allah Ta'ala yang mempunyai jawatan yang besar dalam jabatan polis. Dia menceritakan pada waktu dia ni jadi ketua polis, orang yang mari ziarah dia ni 24 jam patang jumpa tegur selalu seberang jalan tepik ni tegur pada kita kerana moga kita ketua polis. Dia kata apabila habis dah jawatan pesting dah, sebelum ni kita anggap kawan kari, sebelum ni kita anggap baik dengan kita, patang hidung pun dok rajin nitah lepas kita habis jawatan. Nak kabarnya apabila seseorang yang menjalinkan hubungan kerana dunia semata-mata, apabila habis dunia, habislah kasih sayang orang pada kita. Tapi kalau kerana Allah, insya-Allah ia akan berkekalan kepada kita hingga ke hari akhirat kelak. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya. Ini dia buat satu gambaran supaya mudah kita faham. Kita dah kasih kepada seseorang ni, maka anak orang yang kita kasih pun kita akan jadi kasih juga. Anak kepada orang yang kita kasih itu kita adalah kasih kita seorang hamba Allah ni. Maka anak dia pun kita akan jadi sayang juga kerana kita tahu sabit dengan orang yang kita sayang tu. Sabit dengan orang yang kita sayang tu. Dan keluarga kekasihnya, keluarga kekasih pun kita sukalah. Moga kita nak anak dia, kita sayang kepada anak dia tu, maka kekasih, keluarga dia pun kita kasih. Dan hamba bagi kekasihnya, maknanya orang yang ada kaitan dengan kekasih dia ni, semua dia sayang belaka. Kenapa dia sayang pada hamba Allah Ta'ala seorang tu, maka hok kait dengan dia habisnya sayang belaka. Habisnya sayang belaka. Segala yang terbangsa kepada kekasihnya, segala yang bersangkut paut dengan kekasih dia jadi sayang belaka. Punca dia begitu. Dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Maka menjadi kewajipan kepada kita.
kasih kepada makhluk-makhluk yang lain, kerana itu semua makhluk Allah. Kejadian ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu apabila kita tengok makhluk, kita tengok apa-apa yang wujud di alam ini, kita akan ingat pada Allah Taala. Contoh pada hari ini yang paling mudahlah kita tengok apa yang berlaku dalam dunia hari ini apabila tularnya ataupun menularnya satu penyakit COVID ini. Bagaimana virus corona ni wujud? Nok carboning juga merupakan makhluk yang datang daripada Allah Ta'ala. Datangnya makhluk yang tidak ada rupa, datangnya makhluk yang tidak ada warna, tapi datangnya menggegarkan seluruh dunia. Ni Allah Ta'ala ni nok carbo hebatnya Allah. Kerajaan macam mana? Amerika sama sekali pun, Jerman ke Rusia ke, walaupun kerajaan mereka hebat, teknologi mereka canggih, mereka pun tak boleh nak tepi makhluk ni. Menyebabkan jutaan rakyat mereka meninggal. Ni nak kapanya, segala benda yang berlaku ni datang daripada Allah Ta'ala. Datang daripada Allah Ta'ala. Dan maka jika kasih ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih ia akan dia kerana bahawasanya pesuruh bagi kekasihnya. Dan kenapa kita kena kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah ni adalah pesuruh bagi kekasihnya, yakni pesuruh bagi Allah Ta'ala. Sebab itu kita sayang pada Rasulullah. Tambahan lagi, bagaimana Allah Ta'ala sendiri menyatakan pada kita, siapa-siapa yang nak mendapat kecintaan daripada Allah, maka hendaklah dia turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kamu sayang kepada aku, yakni kepada Allah, maka hendaklah kamu turuti aku, yakni turuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Kita nak dapat kecintaan daripada Allah, kena turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita ni masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal. Kalau kita tengok ya, bagaimana di kalangan sahabat-sahabat Nabi, dia turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turutan yang begitu bersungguh-sungguh. Sahabat Nabi ni dia turut Nabi bukan sekadar pada perkara sembahyang bang je, bukan pada perkara ibadat khusus je, malah kadang-kadang cara kehidupan yang ditunjuk oleh Nabi pun mereka tunjuk, mereka turut. Contohlah kita nak sebut beberapa perkara. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Diceritakan Ibnu Umar ni dia pernah, apabila dia lalu satu kawasan yang kosong kawasan tu, maka Ibnu Umar dia keliling tempat tu dua kali. Setiap kali dia nitah kawasan tu, dia keliling dua kali. Sampailah orang tanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah yang menyebabkan kamu ni apabila lalu kawasan tu maka keliling kawasan tu dua kali? Dia kata, wahai sahabat aku, sesungguhnya ketika mana aku hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah mengelilingi tempat itu dua kali. Pada ketika itu aku akan buat sebagaimana yang Rasulullah buat. Kerana aku pernah tengok Rasulullah buat perkara itu. Ini sahabat Nabi nya turut sungguh-sungguh apa yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah ditanya kepadanya, wahai Ali, khabar kok kepada aku apa yang pernah kamu dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali nak tunjuk kepada sahabat ni
bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan. Ha, Rasulullah sebelum naik kenderaan, Rasulullah takbir 3 kali. Rasulullah baca doa naik kenderaan. Maka Sayyidina Ali buat begitu. Dia takbir 3 kali. Dia baca doa naik kenderaan. Lepas daripada tu atas kenderaan, dia senyum seorang. Dia senyum seorang. Maka Sayyidina Ali tanya, mu tambah tanya ke aku, apa aku senyum seorang ni? Maka orang tanyalah, wahai Ali, sebab apa mu senyum tu? Maka katanya Sayyidina Ali, kerana aku pernah melihat Rasulullah buat gini lah. Rasulullah naik kenderaan takbir 3 kali. Baca doa naik kenderaan. Lepas tu Rasulullah senyum. Apabila aku tengok Rasulullah senyum, aku pun senyum. Ini sahabat Nabi nya turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh. Contoh lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Diceritakan Anas bin Malik asal orang yang tak berahi makan sayur. Tapi Rasulullah ni orang yang cukup-cukup suka, favorite benar dengan labu ni. Hingga Rasulullah kadang-kadang ni cari labu dalam kuah tu. Kerana apa berahi doa. Siapa sahabat sengalan ni cari labunya tak tepi nak suruh Rasulullah nampak untuk dia Rasulullah ambil. Maka Anas bin Malik kata, apabila aku tengok Rasulullah suka makan labu, hak asal aku tak suka pun menyebabkan aku turut juga kerana Rasulullah suka. Ini sahabat Nabi SAW ni. Dan diceritakan juga Rasulina Anas pernah marah seorang sahabat yang tak makan daging ayam. Diceritakan pernah satu kelompok kumpulan manusia datang jumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Anas ni menghidangkan kepada mereka ni ayam. Lalu ada salah seorang daripada kabilah tersebut ni, dia tak makan ayam. Anas bin Malik kata, "Bapa mu tak makan ayam?" Dia kata, "Kerana aku pernah tengok ayam ni dia makan dengaru. Jadi apabila aku tengok ayam tu makan dengaru, jadi aku tak lalu nak makan amadak, lalu nak makan ayam. Ayam mana pun aku tak lalu." Maka katanya Anas bin Malik, "Makan ayam tu kerana Rasulullah makan." Maknanya dia Rasulullah buat ataklah. Tu siapa sedemikian rupa tu sahabat Nabi. Sebab apa? Kerana nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun kalau boleh usahalah supaya dapat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah setiap tahun apabila bertambahnya kita mengada sambutan Maulidun Nabi, kita adakan juga pertambahan sunnah Nabi pada diri kita. Jangan kita buat tahunan ni sambutan Maulidun Nabi ni sekadar tahunan. Tahun depan sambut pula, tahun depan sekali sambut pula. Tapi dalam waktu yang sama tidak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar bertambahnya sambutan kita Maulidun Nabi, bertambahnya kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kekasih bagi kekasihnya. Ada Rasulullah juga merupakan kekasih bagi kekasihnya, yakni Allah. Rasulullah merupakan kekasih Allah Ta'ala. Kedudukan Rasulullah, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Kan kita baca sokmokan doa selepas daripada azam. Maqaman mahmud alladhi wa'adah. Kedudukan mahmud, kedudukan yang terpuji. Ini kedudukan yang paling mulia sekali. Pada hari akhirat kelak, yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba dia yang paling mulia. Dan tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat-sahabat Nabi ni dia sembah beberapa orang. Dia kata orang yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala adalah Nabi Adam. Kerana Nabi Adam ni dilahirkan di atas muka bumi tanpa mak dan tanpa ayah. Ada pula sahabat lain kata, "Tak, Nabi Musa, kerana Nabi Musa dia boleh berdialog direct dengan Allah." Maka dia kata pula, "Tak, Nabi Ibrahim, kerana Nabi Ibrahim ni dia dikenali sebagai Khalil Allah." Ni kata Nabi ni, hak ni kata Nabi ni, kebetulan Rasulullah ni mari. Dan Rasulullah dengar perbualan mereka.
Rasulullah kata, apa yang kamu kata itu betul, tetapi orang yang paling mulia sekali di sisi Allah adalah aku. Aku dikenali sebagai Habibullah, kekasih Allah. La fakhru, bukan aku nak sombong ni. Aku nak khabar kamu hakikat yang sebenar. Dan untuk maklumatmu juga, aku adalah orang yang pertama yang akan menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebelum manusia-manusia yang lain, tak ada manusia yang dapat mengatasi aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kasih ia akan sahabat radhiyallahu anhum, maka kerana bahawasanya mereka itu kasih akan pesuruh Allah. Dan hendaklah kita kasih juga sahabat-sahabat Nabi ni, kita kena kasih. Ha, kenapa? Kerana mereka juga kasih kepada Allah Ta'ala. Dia kasih kepada Allah dan juga dia kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai bak sahabat Nabi ni, suka saya nak menyarankan kepada sidang pendengar sekalian. Cubalah usaha, carilah kitab Hayatus Sahabah ataupun Suwarun min Hayatus Sahabah. Menceritakan bak sahabat-sahabat Nabi. Ulama-ulama dia mensyorkan kepada kita penekanan kepada belajar kitab tentang sahabat. Kerana kitab-kitab tentang sahabat Nabi ni, dia ada sanak dia yang tersendiri. Maknanya bukan rekaan-rekaan satu. Yang kedua, kerana sahabat Nabi ni memang golongan yang telah diiktiraf oleh Allah Ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala telah meredai mereka. Siapa mereka? Di kalangan para sahabat. Dan kita pun apabila sebut nama sahabat, kita sebut radiyallahu anhu, radiyallahu anha, ataupun radiyallahu anhum. Hal tu kita sebut sama tu, kita sebut sama tu. Jadi apa yang kita nak bincang di sini, cuba kita tengok. Sahabat Nabi, dia telah mendapat title daripada Allah, yakni Allah Ta'ala telah redha pada mereka. Persoalan dia, amalan apa yang dibuat oleh mereka yang hinggakan Allah Ta'ala telah redha pada mereka? Itu kita nak tahu tu. Amalan benda yang dibuat oleh sahabat, terutamanya 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah ahli syurga yang disebut di dalam satu hadis Nabi. Sebab sahabat ni, untuk maklumat kita ya, sahabat ni kehidupan dia macam kita juga. Ada orang hop nega, ada orang hop kerja, ada hop tani, ada hop mengembala. Sahabat Nabi ni bukan dia duduk ekor Rasulullah semua, tak, tu adalah, tapi di kalangan beberapa orang saja. Golongan-golongan yang duduk di Masjid Nabi. Ada pun kebanyakan orang lain ni dia ada kerja masing-masing. Sebagai contoh lah saya sebut berkaitan dengan seorang sahabat yang masyhur, nama dia Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Untuk maklumat kita ya, Saidina Umar ni orang yang semua kita maklum dah siapa. Saidina Umar, dia bukan ada maksud sama nak follow Nabi, dengar kuliah Nabi, dengar apa yang diajar oleh Nabi, tidak. Saidina Umar diceritakan dia ada seorang jiran. Yang mana Saidina Umar ni nyebicang dengan jiran dia, dia kata boleh tak? Gini ya muda, boleh tak kita bicang ni gini? Sari awak tolong jaga binatang bilaan saya ni. Jadi kerana apa, saya pergi belajar. Saya pergi belajar dengan Rasulullah. Lepas belajar, saya balik, kita belajarlah benda yang kita ulang kaji samalah. Benda yang saya belajar dengan Rasulullah. Esokkan pula, awak pula. Awak pergi belajar, saya jaga binatang peliharaan awak. Saya jaga pula ternakan awak ni. Jadi kita gilir gitu lah, kita gilir. Hari awak belajar, saya jaga. Hari saya belajar, awak jaga. Makna nak khabar tu keadaan Saidina Umar. Tapi kenapa Saidina Umar dijamin sebagai ahli syurga tu, kita nak tahu tu. Sahabat Nabi siang kerja macam kita biasalah.
Tapi amalan benda yang dibuat oleh mereka yang siapa Allah Ta'ala redha, itu kita nak tahu. Tujuan nak tahu tujuan dia apa, kerana kita nak menghidupkan sunnah ataupun nak menghidupkan amalan yang dibuat oleh mereka. Amalan yang dibuat oleh manusia yang telah diredai oleh Allah Ta'ala. Ingat ya, hidup kita di atas muka bumi matlamat. Yang paling utama adalah keredaan Allah. Apa yang kita buat di dunia, kaya, miskin, susah, senang, jawatan, apa-apa tu, hak tu nombor dua tu, hak tu nombor dua. Hak pertama Allah Ta'ala redha. Kalau Allah Ta'ala redha, hidup miskin pun kita akan jadi mulia di sisi Allah. Kalau Allah Ta'ala redha, hidup kaya pun kita hina pada pandangan Allah. Maka ingatlah untuk kita semua tu, tentang sahabat ni kita kena banyak baca kisah-kisah mereka, kerana mereka golongan yang amat mulia di sisi Allah. Dan bahawasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi ni dia kasih akan Allah Ta'ala. Diceritakan oleh para ulama, kalau kita baca kisah sahabat ya, kadang-kadang kalau kita cuba hayati betul apa yang dibuat oleh sahabat Nabi ni, kita nak amal dak, kita nak amal dak nampak jalan, dak nampak jalan. Bukan setakat dak nampak jalan, kalau kita hayati betul-betul ya, kita nali, ya kedok orang ada orang gini, ya kedok. Sebab apa ya, saya sebut satu contoh ya untuk mudah kita nampak. Kita sebut Sayyidina Osman lah. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dalam peperangan Tabuk, Rasulullah ijtihad ya, peperangan Tabuk, Rasulullah ijtihad wak kutipan derma lah, kita sebut dengan bahasa mudah wak kutipan derma, minta sumbangan. Rasulullah tanya, ada tak di kalangan kamu yang ingin menyumbang untuk kita nak pergi peperangan Tabuk ni? Sayyidina Osman kat tangan, ya Rasulullah, atas aku 100 ekor unta berserta dengan barang bekalan dia sekali, ya Rasulullah. Maka Rasulullah paling pula, ada tak lagi siapa yang nak derma? Sayyidina Osman kat tangan pula, ya Rasulullah, aku tambah lagi ya Rasulullah, 100 ekor unta berserta dengan bekalan dia sekali. Rasulullah paling lagi kat lain, siapa lagi ada nak derma? Sayyidina Osman kat tangan sekali lagi, ya Rasulullah, atas aku tambah lagi 100 ekor unta berserta dengan barangnya sekali. Dan diriwayatkan Sayyidina Osman derma beratus ekor unta, beratus ekor kuda, ribu duit dinar emas. Dinar emas yang untuk maklumat kita ya, satu dinar Jordan, satu dinar sekeping dinar Jordan ni duit emas. Yang mana sekeping dia tu harga dia baru-baru ni ada hamba Allah Ta'ala awak kira lebih kurang 1000. 1000 duit kita sekeping dia tu, dinamah dia tu. 1000 duit kita. Nak kabur 1000 dinar emas dihadiahkan oleh Sayyidina Osman. Kita kena sepatah mula dia. Cuba kita tengok. Kita hari ni dah, kalau dengar lah, kalau dengar. Kita kata, mu tengok dah ustaz tu naik masjid. Ha, apa? Mu tahu tak masjid tu ada orang beri ke ustaz tu, buat ngajar. Beri terus ke ustaz tu. Kita dengar orang ni. Kita dengar, kena respect Allah pemurahnya orang ni. Kadang-kadang walaupun yang beri kereta ke ustaz tu, kereta tu baki parok daripada beli yang baru lagi. Adanya beri yang rosak dah banyak orang gitu. Tak apalah, cuma nak kabur nampak tu pun kita rasa, oh hebat dia rentu, tak boleh ni bagi kereta suti ke ustaz. Jadi nak kabarnya pada diri kita tu, kita nampak hebat dah. Sayyidina Osman dah beratus ekor unta. Ini binatang tunggangan yang paling masyhur zaman dulu. Kalau zaman sekarang dia kita kata, beri Mercedes baru 100 buah, gelepah orang, kejut orang. Ni nak kabar tu sahabat Nabi tu. Tu sahabat Nabi kita tengok pun serung dah tengok, nak dicari dia beramal, kita dapat jalan dah. Tu sahabat-sahabat Nabi, mala yudraku kuluh, la yudraku kuluh. Kalau dah boleh buat belaka, jangan tinggal belaka.
Kena adalah usaha nak follow sedikit sebanyak orang-orang yang Allah Ta'ala redha. Orang-orang yang Allah Ta'ala redha. Dan mereka itu hambanya, hamba kepada Allah sahabat ni, yang sentiasa taat akan dia, yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Dan jika kasih ia akan makanan, kerana menguatkannya ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala, yakni kekasihnya. Maka kita suka dengan makanan, kita suka dengan senaman. Kerana apa? Kita tahu kita makan mengembalikan tenaga pada diri kita untuk buat ibadah. Maka kesukaan kita dengan makanan itu akan memperoleh pahala daripada Allah Ta'ala. Memperoleh pahala dengan daripada Allah Ta'ala. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau mu tengok segala makhluk yang wujud di alam ni, kalau kamu kembali pada Allah, maka ia akan memperoleh pahala daripada Allah. Maknanya kita tengok segala benda, kita kembali kepada Allah. Dia orang yang tak Islam, orang yang tidak ada pandangan mata hati, dia tengok sekadar tengok gitu ialah. Oh lawanya, oh wuduh dia. Tapi kalau kita orang yang beriman, tengok dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang biasa kita buat ni lah, di antaranya sesupuh. Ni makhluk yang Allah Ta'ala buat yang cukup-cukup pelik ni, banyak lagi. Cuma di antaranya, sesupuh kalau kita tengoknya duduk di nejanya jadi hijau, nya duduk di ni birunya jadi biru, duduk di pokok kokonya jadi kokoh. Ada pasang gini ni. Jadi macam mana je warnanya dia boleh tukar? Siapa yang tukar hijau tu? Siapa yang tukar hijau kalau duduk mari daripada Allah Ta'ala? Kalau kita tengok makhluk yang lain hok duduk dalam air, antaranya beluk elektrik. Beluk elektrik. Beluk elektrik ni siapa hok tukar cah? Ada dok TMI tiap tahunnya pergi sungainya tok air tok power dalam tu. Tak ada yang dia dapat elektrik ni nyambik mana, nyecah mana ni. Kita tengok dalam National Geography kan, bagaimana buaya nyekeka beluk elektrik ni, yang mana buaya pun bahakar. Siapa ada lalu nak makan beluk ni kerana bahakar. Di antara binatang, kita nak sebut, di antara binatang yang berada di sungai Amazon, yang menduduki ranking pertama yang tidak dapat diganggu-gugat adalah beluk elektrik. Kerana di sungai Amazon, antara binatang hok ganas sekali dalam sungai juga, antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikan piranha. Ikan piranha, kalau ikan lain kot, kalau kita tengok ada orang tak dalam akuarium kan, ya tak akuarium, ya tak ikan piranha, patutnya tak lah ikan-ikan lain. Ikan lain tu duduk dalam 2-3 minit aruah. Tapi kalau beluk elektrik minta maaf banyak. Beluk elektrik ni bukannya nak kekal beluk elektrik. Dak jarak dia jauh sikit. Bangkit elektrik dia lalu, pakat dia lalu. Ni kapirana pun Allah dengan beluk elektrik ni. Jadi TMP dia cah bila beluk ni? Nak kabur mari kok mana benda ni kalau dak mari daripada Allah Ta'ala. Di antaranya lagi, kalau kita tengok ni dalam lautan dalam ni, hok makan kilometer bawah dasar laut tu, bagaimana ikan-ikan yang dicipta di salah sana mempunyai cahaya yang tersendiri? Sebab cahaya matahari memang dok sampai ke bawah lautan hok dalam tu. Tapi Allah Ta'ala buat ada burung ikan hok kepala dia ada macam lampu. Ni mari daripada siapa? Bila dia cah jadi cahaya tu? Ada USB ke bawah tu? Nak kabur mari daripada Allah Ta'ala belaka. Bagi kita orang beriman ni, apabila satu benda yang berlaku, kita kembali pada Allah Ta'ala. Dah kena dengan sebab kita kembali pada Allah, insyaAllah ia akan berpahala. Dia akan berpahala. Macam hari ni lah corona ni.
Apabila kita ingat ni makhluk yang Allah Ta'ala hantar, kembali pada Allah. Ha, insya-Allah ia akan mendatangkan pahala kepada kita. Ha, mendatangkan pahala kepada kita. Dan dan menunjukkan atas keesaannya. Ha, segala benda hak berlaku ni nokkan buat hebatnya Allah Ta'ala. Ha, hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Dan kekuasaannya kuasa Allah Ta'ala. Dan memperingat akan segala sifat keelokannya dan kebesarannya. Apabila satu-satu benda hak kita tengok, maka kita kembali kepada Allah. Kita tengok ni langit hak duduk atas kepala, awan hak duduk atas kepala tu. Eh, berat mana awan hak duduk atas kepala kita tu? Ah, berat mana mungkin ribu kilogram tu, beribu-ribu tang duduk atas kepala kita tu. Bukti dia macam mana? Ha, buktinya kalau nyewak turun air ni, berapa kali di kemaman banjir besar? Berapa kali? 2014, 2013, lagu mana besarnya banjir tu? Dia mari daripada hujan tu, hak sungai-sungai lah hak hujan ni. Dah hujannya mari mana tu yang tapung ke awan atas kepala kita tu? Jadi dia berapa dia jatuh? Dah Allah Ta'ala ada izin lagi. Apabila dah Allah Ta'ala buat suruh turun, hari ni boleh tengok petang ni sekejap. Ha, kalau di Binjai tu ada berapa pokok patah. Ha, dekat rumah hamba. Ha, nak kabur dah Allah Ta'ala buat mari, banjirlah tu. Nak kabur macam mana Allah Ta'ala gantung atas tu dalam keadaan tiang tak ada, tali tak ada. Ha, tiang tak ada, tali tak ada. Mari daripada siapa boleh buat kerjaan dia tu. Ha, ni dia kata kembali pada Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika ia dan kasih ia akan orang yang berbuat kebajikan baginya dan akan guru yang mengajarnya, maka hendaklah kita kasih juga kepada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan pada Allah. Kenapa dia taat pada Allah? Dan Allah tu kekasih kita, maka kita sayang pada orang yang dengar kata Allah Ta'ala. Dan akan guru yang mengajarnya. Orang yang sabit dengan guru pun, yang guru mengajar kita tu, yang tu kita kena sayang, kena hormat mereka. Maka kerana mereka adalah perantara dan antara kekasihnya. Yang dia adalah perantara kita dengan Allah Ta'ala, guru yang mengajar kita. Ha, guru yang mengajar kita ni wajib ke atas kita menghormatinya. Pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Maknanya segala makhluk yang buat baik kepada diri kita, wajib ke atas kita memuliakan mereka. Ha, wajib ke atas kita memuliakan mereka. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajak dan berbuat kebaikan. Ha, ini satu benda ni. Ha, sebab itu perlu kita muliakan guru-guru kita. Kerana mereka lah yang mengenalkan kita dengan perkara agama. Mereka lah yang mengenalkan kita akan Allah Ta'ala. Ha, sebab tu ada ulama menyatakan, kalaulah tidak kerana murabbi, kalaulah tidak kerana guru, nescaya aku tidak akan kenal siapa rabbi aku, siapa Tuhan aku. Ha, maka ni kewajipan kita memuliakan, terutamanya mereka yang mengajar pada kita dalam perkara agama. Ha, mereka yang mengajar kita dalam perkara agama. Kalau kita tengok ya bagaimana ulama dahulu, dia memuliakan guru dia. Ha, dia memuliakan guru dia hingga kan kala Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia menamakan anak dia ni Hammad. Ha, kenapa dia menamakan anak dia Hammad? Kerana guru dia yang bernama Hammad. Ha, kerana sayang sangat pada guru, dia menamakan anak dia pun sebagaimana nama guru dia. Ha, kalau kita tengok sahabat hari ni pun adalah di kalangan guru kita, menamakan anak dia bersempena dengan nama nama tok guru dia. Ataupun contoh mudahlah, kalau di kalangan kita orang yang mengajar kat kita surah kita ni juga, Ustaz Syukri Nazar tu. Ha, Ustaz Syukri Nazar ni dia namakan anak dia sulung tu, nama dia Yusri.
Yusri itu siapa? Yusri itu adalah guru dia yang mengajar di Azhar. Syekh Yusri salah seorang ulama besar di sana dan salah seorang doktor pakar perubatan, pakar pembedahan. Syekh Yusri oleh kerana memuliakan guru meletakkan nama anak dengan nama guru. Kalau kita tengok di kalangan ulama dahulu pernah dia tengah mengajar. Tengah-tengah mengajar tiba-tiba dia bangun kerana ada budak main, dia bangun. Bangun kerana apa? Memuliakan budak main tadi. Jadi lepas budak tu tak ada depan matinya, duduk pula mengajar pula. Tengah-tengah mengajar tengok budak tu nitah pula, dia bangun pula. Dia berhenti mengajar, dia bangun. Lepas daripada tu budak tu lari, dia duduk mengajar pula. Dua tiga kali benda tu berlaku. Maka ada anak murid dia tanya, kata Syekh, dia berapa mu tengah-tengah mengajar tengok-tengok budak nitah mu bangun, tengok-tengok budak nitah mu bangun. Dia kata, mu tahu tau, budak tu nitah tadi tu anak kepada tok guru aku. Oleh kerana dia tu anak pada tok guru aku, aku memuliakan dia. Apabila dia nitah, aku hormat dia, aku dah mengajar, aku bagi dia nitah dulu. Siapa begitu? Dah memang dia sahabat saya cerita di tani dulu. Dan wallahu a'lam lah. Tapi di tani dulu tu, tempat tani itu selatan tai tu, di kalangan mereka ni memangnya hormat tok-tok guru babo-babo mereka dengan hormatan yang cukup tinggi. Sahabat-sahabat kita ni geng-geng nakal dulu. Nyemai bola ni, nyemai bola. Nyemai bola tu nama je. Main bola. Tengah-tengah main bola ni, tiba-tiba ada tok guru ni tah. Kerana apa? Baru duduk tarik lembu buat balik kandang. Jadi tok guru biasa bawa lembu perih-perih berjalan slow. Jadi budak-budak dengan main bola ni berhenti main bola. Ni berhenti main bola, hok pakai luar pendek ni tarik luarnya tutup-tutup. Hok dok akan bajunya tarik tutup pusat. Kenapa? Kerana memuliakan tok guru walaupun lambat tu berjalan lambat. Datuk ni netah. Ni tunggu hidup main, hidup main. Ni tunggu tok guru ni tak habis dulu baru dia main. Tu orang di sana menghormatkan bapa-bapa di sana. Kita hari ni sama pergi congit depan ustaz. Hak dunia hari ni nak aku ni. Nak kabur hari ni sama pergi ajak gocoh dengan ustaz-ustaz sekolah tu. Orang hak gini kalau kita nak tahu, tidak ada keberkatan ilmu pada mereka. Tidak ada keberkatan ilmu kerana apabila kamu beradab baru kamu ada keberkatan. Kalau kamu tak ada beradab dengan guru kamu, walaupun kamu syidik, kamu sekadar dapat maklumat, kamu tak ada dapat ilmu yang bermanfaat. Tu ulama-ulama dulu dia hormat sangat guru-guru mereka. Kenapa? Dia tahu daripada guru mereka inilah mengenalkan dia siapa dia, Allah Ta'ala. Imam Syafi'i pernah dia mengajar. Tengah-tengah mengajar, tiba-tiba ada seorang pojik tua mari. Apabila mari, Imam Syafi'i berhenti mengajar. Dia pergi ke pakcik tua tu nyesalannya cium tangan ni. Maka dia cakap molek dia layang molek tu guru dia layang molek orang tua ni. Lepas tu orang tua pergi, lepas tu Imam Syafi'i ngajar mula. Apabila habis ngajar, anak murid tanya kata, "Wahai guru, boleh tak aku nak tanya? Siapa orang hok tadi tu, hok mari tadi tu siapa tu? Dok aje tengok macam orang biasa je." Maka jawab hamba Allah Taala Imam Syafi'i kata, "Tu guru aku tu." Maka anak murid dia tanya, "Dia ngajar dia? Imam Syafi'i ni ulama besar." Maka dia tanya, "Dia ngajar dia?" Dia kata, "Untuk maklumatmu, dia pernah ngajar aku bagaimana nak membezakan anjing hak dewasa dengan anjing hak budak-budak hak belum balik lagi." Kan anjing ke kadang-kadang ada anjing saya besar, ada anjing saya kecil. Jadi saya tu bukan membezakan dia balik ataupun tidak lagi. Cuma kita nak tahu anjing kecil ni dia balik lagi mana. Anjing ni nak tahu ni balik lagu mana. Dia antaranya dia kata, kalau anjing hok siapa umur dah. Kalau tanya nak kecil, nyakat kaki sebelah, nyakatnya sengen di tiang. Tu balik tu. Ada pun ada baliknya bahan gitu, dia dah akak-akak ada kaki. Jadi nak kabur kerana belajar ilmu bak anjing je. Imam Syafi'i begitu mulia guru dia tu walaupun bak anjing.
Jadi hari ini kita kena beringatlah kita dengan guru kita, wajib ke atas kita memuliakannya kerana mereka mengajar kita perkara-perkara yang baik. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat baik kebaikan atas kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelah. Kerana perjuangan dakwah Rasulullah hari ini sampai pada kita ni. Ilmu agama iman Islam lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ni suka saya nak sebut satu benda. Sebelum kita pejamkan mata, bukan maknanya tidur pas ni, bukan. Maksudnya sebelum kita meninggal dunia, cuba kita sama-sama muhasabah diri kita ya. Ada dak orang yang berubah jadi baik sebab kita? Cuba kita cek mula. Ada dak orang kena surat balas sebab kita? Ada dak orang yang pandang ngaji sebab kita? Ada dak orang minat ilmu agama sebab kita? Ada dak orang tutup aurat sebab kita? Ada dak orang kena perjuangan Islam ini kerana sebab kita? Ada ke tak? Kalau tak ada, kita kena usaha lah, kena usaha. Paling-paling korang anak bini kita tu paling korang. Kalau boleh ada orang-orang lain, dia berubah sebab kita. Aku dulu dok berahi ngak sejik surah ni. Jak kawan dengan mak ni, Allah, sejik surah aku ke semua jadi sedap pun dok. Biar ada orang berubah baik sebab kita. Cuba kita tengok ni, Rasulullah ni ramah mana orang Islam, ramah mana orang juru, ramah mana-mana orang yang sujud pada Allah. Hasil daripada dakwah Rasulullah, ilmu tu mengalir pada Rasulullah, pahala tu mengalir pada Rasulullah tu. Man dalla ala khair kafa'ilih. Siapa-siapa yang tunjuk kebaikan, pahala dia, dia akan dapat sebagaimana dia macam dia sendiri yang buat. Kita ni belum meninggal ni kena tengok mula tu, kena cek mula tu ada ke tak. Kalau ada, alhamdulillah. Kenapa? Hak tu aset yang bernilai apabila kita mati. Kita mati, orang tu pergi surah lagi, orang tu belajar ilmu agama lagi. Pahala ngali ke kita tu, pahala ngali pada kita tu. Cuma jangan sebaliknya, ada ustaz tapi sebaliknya lah, orang berakhir dia berakhir pergi surah sebab kita. Sebab perangai kita menyebabkan aku bahasa aku ada datang tu, tapi aku tak mari surah. Siapa wekak tu jangan ada. Ya kadang-kadang ada hok gini ni, kawan tu baru mari surahnya, tengok corong. Datang ni mari surah nak bahang lipat. Nyebahang lalu kawan tu baru nak berubah jadi baik. Tak jadi hanya baik, jadi hak mula. Jangan ada hok buah-buah pelik gini ni. Biar orang berubah jadi baik sebab kita, sepatutnya orang hok dok jadi dok ajing ke surah. Nyemari surah ni hok ni kita kena layak kelas sikit ni. Allah nampak seri sikit muka mari surah Allah. Suka ingat apa isyak tunggu? Apa isyak tunggu tu kita pergi makan azan ni mi goreng mama. Maknanya baru dia berasa diri dia dihargai. Ya Allah, orang surah layak aku gini. Ni dok kawan tu dahlah baru mari kita makan tengok corong mama. Lepas tu sama-sama cakap balik pau. Dia pun nak mampu mengisi surah. Tu jeng belaka tu. Tu jangan ada buah-buah gitu. Tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru kepada sekalian guru. Yang mana segala orang yang beramal di alam ini, pahala dia mengalir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia yang menjadikannya dan membangkitkannya jadi pesuruh seperti firman-Nya. Dan semua itu mari daripada kehendak Allah Ta'ala yang menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Firman Allah Ta'ala lagi, insya-Allah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.